Pemirsa, Ketua Persatuan Dokter Forensik Indonesia mengatakan tidak ada luka kekerasan selain akibat senjata api di tubuh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya, dokter meyakini ada dua luka tembak fatal yang mengakibatkan Brigadir Yosua tewas. Dalam keterangan resminya pada Selasa 22 Agustus 2022 siang di Mabes Polri, Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Ade Firmansyah Sugiharto menjelaskan bahwa tidak ada luka kekerasan atau penganiayaan di tubuh Brigadir Yosua selain luka akibat senjata api. Ade menjelaskan bahwa terdapat 5 luka tembak yang masuk dan 4 luka tembak keluar pada jasad Yosua, dan 1 proyektil peluru disebut tertinggal di tulang belakang. Selain itu, Ade juga menuturkan bahwa ada 2 luka fatal yang menyebabkan Yosua meninggal dunia, yakni luka tembak di dada dan kepala. Selanjutnya, terkait luka di jari Yosua, dokter menilai bahwa luka tersebut disebabkan karena adanya gesekan peluru. Menanggapi hal itu, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua, Ramos Huta Barat, mengatakan bahwa keluarga menerima dan menghormati hasil autopsi oleh ahli yang sudah bekerja. Ia meyakini bahwa dokter telah bekerja secara independen. Jadi kalau kita bicara perkiraan itu kan kemarin dilihat secara kasat mata memang diperkirakan ada luka-luka akibat penganiayaan. Tapi kan ini sudah diperiksa oleh dokter yang memiliki keahlian khusus, dan mereka menyatakan secara keahlian mereka itu tidak ada luka-luka bekas penganiayaan kecuali luka-luka bekas tembakan. Nanti tidak diragukan lagi. Kalau kami secara keilmuan, kami menghormati dan itu kami terima. Kalau dari hasil tadi yang dikasih tahu oleh ketua dokter PDFI, secara analogi sepertinya masuk di akal. Karena dia posisi pada saat itu berada, dibilang dia lagi posisinya tangannya di belakang lagi sujud meminta ampun, dan itu dilakukan penembakan. Dan memang luka tembakan pas kalau bersujud kan di luka belakang itu secara analogi itu sepertinya tepat. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.